Halo Z-Friends, selamat datang di The Bestie, your best friend, best information for you. Kenalin, gue Dava. Gue Bina, di sini kita bakal nemenin Z-Friends semua selama beberapa menit ke depan. Ya, benar banget. BTW ya Bin, gue dengar-dengar katanya kita tuh dikit lagi udah mau apa kuliah offline gitu gak sih? Iya sih, gue juga dengar-dengar kita bakal kuliah offline ya. Dan salah satu permasalahan anak kuliah yang mau menyambut kuliah offline ya, nentuin outfit buat ngampus. Setuju, gue juga pas lagi jadi maba ya, itu bingung banget nih, setiap hari harus pakai outfit apa. Bingung, karena ya, bingung. Tentunya kita harus ganti dong, setiap hari harus nyentrik, harus yang kayak hype abis, harus keren banget gitu, Bin. Bener. Tapi hari ini ya, gue lihat-lihat outfit lo keren juga nih. Kayak keren aja gitu, udah mulai siap buat ngampus gitu. Yeah. Emang jadi hari ini itu gue temanya lagi pakai outfit yang keren banget nih, yang lagi berwarna gitu, seperti berwarna. Hidup kita hidup gitu. Kita. Jadi ini temanya colorful. Colorful kayak gue juga gitu ya. Yeah. Ngomongin outfit sama kuliah. Ini teman kita yang satu lagi tuh mana sih? Yang pakaiannya agak gitu ya. Iya, mana ya? Mana nih? Kan? Kan berantakan gede bruk. Ya, maaf. Halo Z-Friend, gue Ray yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan. Tapi kok outfit lo kaku gini sih Ray? Lah kaku Nora, mau ngampus ya harus rapi, hitam putih. Gini, bukan masalah rapinya doang, tapi kita ini Gen Z. Dan ini tuh udah tahun 2022 men, kita tuh harus apa ya, mengeksplor. Explore. Bukan Dora, ada Explorer. Bukan. Ya jadi lo harus banyak ya, ada colorful, ada color block, ada casual gitu banyak. Betul. Jujur juga gue gak tahu, gue tuh gak ada inspirasinya. Yaudah deh, karena emang lo gak ada inspirasi kali ya. Kita ada video nih yang ada satu ini. Ada video nih, referensi outfit so, lo buat ngampus. Yeah. So, let's check it out. Hai Z-Friends, siapa nih yang kuliahnya udah mulai offline? Nah, pasti sekarang udah banyak kan yang mulai kuliah offline? Karena seperti yang Z-Friends tahu, COVID-19 juga sudah menurun sangat drastis nih. Tahu nggak sih Z-Friends, pasti outfit menjadi salah satu hal yang dipikirin banget. Pasti juga Z-Friends pada bingung, mau pada pakai baju apa? Ya kan? Nah, jadi di sini, Min Z bakalan kasih inspirasi outfit buat ngampus. Yay! Check this out! Okay, yang pertama ada casual isi outfit nih buat Z Friends yang ganteng-ganteng. Yuk langsung aja kita lihat referensi outfitnya. Musik.
next yang kedua, ada kesulah hijab outfit buat para Z friends yang hijab girls nih. Buat Z friends yang terkadang masih kebingungan memilih outfit hijab casual untuk kuliah offline, padahal koleksi baju dari yang lama hingga yang terbaru banyak banget di lemari pakaian. Tapi masih banyak nih Z friends yang takut untuk mix and match outfit asal-asalan. Padahal, memilih outfit bisa gampang asal kamu kreatif loh. Sesimpel memakai kaos saja bisa jadi stylish abis dan bikin pede kemana-mana. Namun, meski ada ide inspirasi mau pakai outfit apa, kadang kamu kehabisan ide. Ya nggak? Tapi kalian nggak perlu khawatir, Z friends. Kalian bisa kok tampil casual dengan tetap cantik, asalkan kamu memilih pakaian yang nyaman dan sesuai dengan karaktermu. Dengan begini, gaya apapun akan membuatmu pede dan cantik. Nah, terakhir tapi nggak kalah keren, ada outfit dengan color block style. Ciri khasnya yaitu perpaduan warna yang kontras tapi nggak norak. Pas banget deh buat ngampus. Langsung aja kita lihat referensi outfitnya. Check this out! Wah, keren banget outfit yang udah tadi kita lihat. Jadi banyak referensi gak sih, Daf? Tadi pas gue lihat langsung kayak terbuka loh pikirannya. Terbuka. Kayak besok mau pakai outfit apa, besoknya mau pakai outfit apa. Dan kayaknya outfit colorful ini menjadi apa ya, yang favorit gue banget sih, Bin. Benar-benar, kayak ini, lucu aja gitu ya. Ya ini kita ngomongin outfit-outfit itu, orang itu mana lagi sih? Temen kita tadi ngilang. Iya, ngilang lagi nih dia nih. Mana dia nih? Selalu skill. Ya. Meluncur selalu. Ya, selalu meluncur. Selalu meluncur, lihat. Oke. Okay. Apa? Lihat apa? Lihat apa nih maksudnya udah nih? Udah keren gini nih gue lihat. Iya dong, tadi dapat inspirasi dari kalian. Sat langsung keluar ke mall nyari barang. Oke, nyari barangnya di Jatos ya berarti ya. Di Jatos. Coba dong boleh jelasin nih harga outfitnya dari atas harga sampai bawah. Aduh, jadi enggak enak nih kalau ngomongin harga nih. Aduh, mahal banget cuy. Ini dari atas sampai bawah nyampe lah 150 juta. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Itu banyak banget loh harganya. Iya, mahal banget loh itu. Ngomong-ngomongin belanja. Lo jangan sampai impulsif buying dong, kayak ngeliat ini lucu terus lo beli, itu gak boleh. Gak boleh, lo coba gini, lo ngerti gak sih apa itu impulsif? Coba jelasin. Impulsif, apa ya? Ayo? Jujur gak tahu nih. Gak tahu, aduh norak banget. Yaudah deh, daripada kan lo gak tahu nih ya, coba jelasin Bin. Daripada kita ribet nih ya, gue jelasin di sini, mending kita nonton video yang satu ini aja deh. Yeah. So, let's check it out. Ada barang-barang lucu di e-commerce, langsung beli. Teman ajak nongkrong di kafe, gaskan. Ke mall nemenin teman belanja, malah belanja paling banyak. Haduh. Pernah gak sih Z-Friends ngalamin hal itu? Pasti pernah kan? Z-Friends juga tahu dong, kalau perilaku di atas adalah impulsive buying atau membeli barang dengan tidak terkontrol atau impulsif. Terkadang, kita sering membeli sesuatu yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Ya kan, Z-Friends? Contohnya seperti membeli baju. Setiap ada acara, pasti bingung pakai baju apa. Ujung-ujungnya pasti beli. Impulsif buying itu sekarang udah jadi tren baru yang sebenarnya nggak bagus loh. Coba lihat deh tayangan satu ini. Before you buy new clothes, remember this. Will I wear this often? Do I really need this? Do I have something similar at home? Will it last long? Nah, Z friends, udah ngerasa dapat pencerahan belum setelah nonton video tadi? Minjat sendiri habis nonton itu tuh kayak prefer banget untuk nerapin minimalis lifestyle loh jadinya. Oh,
jadi itu impulsif. Oke, iya, ngerti. Nih, Z Friends katanya Kak Rey udah ngerti apa sih itu impulsive buying. Coba dong, kita suruh dia jelasin. Kak Rey, apa itu impulsive buying? Oke, gini Z Friends. Jadi, impulsive buying itu adalah kegiatan seseorang nih berbelanja sesuai keinginan bukan sesuai kebutuhan. Padahal kan kita tuh kalau belanja tuh harus sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Nanti kesannya apa ya? Boros, kesannya boros. Boros, gak boleh ya. Oke, terus dari awal sampai akhir nih ya, dari gue datang, gue gubrak-gubrak, dari gue gubrak-gubrak, itu kalian supportive friend banget nih, kayak ngasih tahu gue tentang outfit, ngasih tahu gue bayar nggak impulsif buying gitu. Kira-kira kan kenapa nih? Boleh dong kasih tahu dong. Kita sesama teman tuh harus saling support ya. Jadi mau teman gimana pun harus saling support. Namanya supportive friends. Ini kita teman ya berarti ya. Teman. Nah benar banget. Apalagi ya di zaman sekarang ini pertemanan itu hal yang paling penting banget gitu nggak sih, Z Friends? Yang paling apa ya bahasa Gen Z-nya itu krusial banget. Setuju, dan supportive friends nih ya buat kalangan kita para mahasiswa tuh penting banget menurut aku ya, karena kayak saling bantu, saling mendukung, saling mendorong, menopang, apalagi tuh melindungi, mengayomi. Muncik Sunda mah ya, sili asi, sili asa, sili asu. Oh iya, itu namanya supportive friends. Ya terus di sosial media juga banyak banget influencer-influencer yang ngangkat mengenai isu pertemanan. Setuju. Tahu gak? Banyak influencer tuh yang pertemanannya tuh sehat banget. Betul banget. Iya. Siapa tuh contohnya? Siapa? Yang gue tahu ya, Fadil Jaidi. Oh iya. Clarissa. Nah, makanya di sini gue juga udah nyiapin nih video yang satu ini. Siap nonton? Udah siap nonton? Siap. Oke, okay, so let's check it out. Mungkin sekarang lagi ngerasa kesepian. Walaupun bisa dibilang teman lu tuh sebetulnya ya nggak dikit-dikit banget juga sih. Tapi ya lu ngerasa lu nggak bisa terbuka sepenuhnya aja gitu sama teman-teman lu. Mungkin lu pernah coba, tapi rasanya kok susah ya buat ngejelasin perasaan dan keadaan lu ke mereka. Diam-diam lu sering mikir, kok kayak cukup seringnya berantem atau simply menyensor diri ketika lagi ngomong sama mereka. Lu udah berusaha nih untuk fit in sama mereka, tapi rasanya tetap gak nyaman aja gitu. Dan sampai akhirnya lu mikir, ya mungkin lu emang gak cocok aja sama mereka. Malah mungkin bisa jadi kadang-kadang lu mempertanyakan, ngapain ya gue temenan sama mereka? Akhirnya sadar gak sadar, lu tuh cuma jadi teman palsu doang buat temen-temen lu. Iya, palsu. Mungkin lu sering mikir buat temen-temen lu banyak yang palsu. Tapi ketika lu sendiri kayak gitu, ya sepertinya lu sendiri palsu. Kalau jawaban lu adalah iya, atau lu pernah ngerasain hal-hal kayak tadi, berarti tandanya lo harus jadi teman dekat dan yang satu pikiran sama lo. Nah, gimana tadi videonya? Seru banget. Jadi itu terlihat kalau emang pertemanan itu, kayak pertemanan supportive itu sangat-sangat dibutuhkan. Sangat. Juga bukan hanya di perkuliahan. Kan kita di perkuliahan butuh yang kayak menemani kita mengerti tugas. Iya. Terus juga kayak lagi overwhelm banyak organisasi, kita ada mereka gitu. Iya. Tapi supportive friend ini mencakup ke seluruh kehidupan kita nih. Seluruh kehidupan kita. Karena tanpa mereka tuh kayak agak hampa gitu. Ari Lasso. Bukan. Bener, karena apa ya, relate sama kehidupan Gen Z zaman sekarang. Kayak Gen Z zaman sekarang tuh kayak diterpa banyak angin, ditimpa. Apalagi. Banyak lah ya intinya. Oke, ngomongin kehidupan Z Friends ya, Gen Z nih. Aku mau nanya nih sama Z Friends, pernah gak sih kalian merasa dalam fase permasalahan mental breakdown atau lagi pusing banget nih mental health gue gitu? Jujur aja nih ya guys, ini ya. Mendekat. Aku itu sering merasa kayak capek banget. Kayak merasa lelah gitu, overwhelmed, burn out. Jadi kayak gak ngerti ini harus ngapa, tapi aku juga gak mau self-diagnose dong tentunya. Karena itu tuh hal yang paling gak boleh dilakukan. Aku juga mau reminder nih ke Z Friend. Kalau Z Friend ngerasa apa ya, dalam dirinya ada sesuatu yang gak beres, itu tuh gak boleh self-diagnose. Kalian tuh bisa banget ke ahli, mungkin ahli mental atau psikolog, dan jangan sampai self-diagnose. Karena itu gak baik ya, jangan ya, gak boleh. Nah, jadi kalau menurut kalian, apa ya, gue harus gimana nih guys? Ada saran gak? Jalan-jalan? Bisa jadi. Jajanin temen? Bisa jadi. Kayaknya itu saya kena mental lagi. Kena mental. Ngomongin mental health nih ya, di sini aku udah ngelakuin riset dan nanya-nanya ke teman-teman semua mahasiswa buat
tahu tentang apa sih mental health ini itu? Ini tanya gitu. Gen Z. Tanya yuk, Gen Z. Langsung kita tonton aja. So, let's check it out. Ekspresi lo ketika dengar kata mental health. Gimana ya? Udah begini aja. Lo aware gak terhadap mental health? Course ya, gue cuek sih lebih bodo amat. Aware banget dong. Hey, menurut lo sepenting apa dari 1 sampai 10? 9. Lo? 9.5. 8.5 deh. Skalanya kalau bisa lebih dari 10. Penting banget 10. 8. Ada gak orang terdekat yang kena mental health? Alhamdulillah. Ya, teman-teman saya sehat-sehat semua. Ada sih, kebetulan sejauh ini ada. Kayaknya ada sih berapa? Ada. Ada dong. Ada. Diri lo sendiri pernah? Kalau dari pandangan aku sih ada, tapi kalau misalnya buat menentukan dia kena mental issue tuh nggak tahu ya. Teman-teman ada sih beberapa kayak ya itu gara-gara ada cerita masa lalu jadinya kena mental health gitu. Ada. Tadi dulu sendiri pernah nggak merasa di posisi tersebut? Enggak sih, kayaknya masih aman-aman aja, masih biasa aja. Kalau gua sendiri sih yang gua rasain ini belum. Apa ya, paling biasanya kayak kita tuh suka overwhelmed, kayak kewalahan dengan seluruh tugas-tugas organisasi, kayak jadi stres, terus kayak overthinking dan lain-lain. Tugas kok ya. Cara mengatasi mental health menurut lu? Memperbaiki produktivitas sehari-hari. Bersyukur. Gua sih kayak jangan hal-hal apa hal-hal sepele itu jangan terlalu dijadiin pikiran. Menjadi lebih baik. Main terus kayak cerita sih ke orang terdekat. Nah, harapan lo di 10 tahun ke depan dari diri lo? Sukses, amin. Terus kerja yang gue mau. Udah. 10 tahun ke depan, aku masih sama diri aku yang sekarang. Terus jadi versi yang lebih baik lagi, bisa bahagia, terus bisa keliling dunia. Gue harapannya punya ini sih, punya Lamborghini sama rumah di Bali muda. Punya kerjaan, terus nikah, punya rumah, punya mobil, hidup bahagia. Amin. Hidup bahagia, nikah, terus punya anak. Berapa? 11. Banyak banget ya? 3 aja. Bisa hidup di living in a society yang gue suka dan menerima gue padanya. Amin. Semoga gue bisa lebih baik lagi. Semoga semua apa ya, wishlist gue bisa tercapai. Semoga apa lagi ya? Semoga gue bisa lebih bahagia karena roda berputar dari teman. Jadi orang baik. Menikah. Menikah tuh umur berapa sekarang? Iya, udah nikah harusnya. Terus punya kosan 10 pintu. Bisa jadi orang yang bahagia, sukses, dan ngerasa puas. Pengen punya, udah punya pekerjaan yang tetap, penghasilan tetap sama keluarga yang bahagia. Wah, video tadi tuh insightful banget ya. Kita jadi tahu teman-teman tuh ada yang tahu nggak sih mental health, ada juga yang masih awam, udah tahu macam-macam jawabannya. Ya, yeah, exactly. Karena apa ya? Bahasan mental health ini tuh penting banget, guys. Kayak yang skala 1 sampai 10 tadi yang gue bilang kan 10 gitu kan. Dan juga opini orang itu nggak bisa kita sama ratakan, nggak bisa kayak sama ratakan itu tidak boleh, nggak bisa, karena emang berbeda-beda tentunya ya. Ada yang tadi bilang 1 sampai 10, 7, 8, 9, 10. Ya, udah ya. Cukup segitu aja. Ya kan mesti ya, intinya punya banyak gitu. Opini banyak, tuh berbeda. Ya, dan ternyata mereka juga lumayan antusias ya terhadap topik mental health ini. Mungkin juga karena udah banyak yang terbuka dan peduli sama mungkin yang terkena mental health gitu. Iya, dan
kayak gitu tuh gak bisa didiemin aja, gak bisa. Tidak bisa, tidak boleh. Harus ada solusi dan jawabannya biar kita bisa bangkit dari keterpurukan mental breakdown. Apa tuh solusinya nih, Bin? Ada juga yang tadi bilang jalan-jalan. Ada yang bercerita, tadi lo bilang bercerita kan? Cerita. Terus ada yang bersyukur dan ngelakuin hal-hal yang mungkin kita suka. Ya, mungkin tidur juga bisa salah satu. Bisa bener sih, dong, tidur. Ini, tidur itu, aja, gitu. Dan juga tidur pahala gak sih? Oh enggak ya? Itu kalau puasa. Oh, puasa. Puasa dong. Oke, oke. Dan juga tadi balik lagi ke videonya, kalian lihat kan ada gue di situ, lihat kan? Tentunya lihat kan? Lihat. Itu gue bilang kalau cara untuk mengelabui semua itu ya, tadi bercerita. Jalan-jalan ke mana ya? Enaknya mana sih kalau jalan-jalan tuh? Kemana-mana enak sih. Asal punya uang dong berarti. Asal punya uang. Ya, terus juga kalau menurut gue sendiri apa ya cara yang paling simple nih untuk mengatasi mental health, yaitu mendengarkan musik. Mendengarkan musik. Karena apa itu tuh meluapkan emosi kita, guys. Okay. Atau mungkin joget. Joget. Sambil dengerin musik ya. Oke, udah cukup. Okay. Di sini gue ada video nih yang mungkin bisa menjadi gambaran untuk kita semua nih Gen Z mengenai kasus yang terjadi di remaja itu mental health. Oke, mungkin langsung nonton aja ya. Okay, so, Selamat menonton. Aku manusia. Menjadi manusia itu melelahkan. Pernah merasa puas, selalu ingin bebas. Bahkan sampai detik ini, aku masih mempertanyakan. Apa itu senang? Juga, apa itu sedih? Aku merasakan keduanya tanpa alasan apapun. Kamu gak punya siapa-siapa. Pergi sekarang. Inilah tubuhku tanpa jiwaku. Bagaimana mungkin begitu banyak manusia yang mampu berpura-pura untuk merasa hidup? Dia video gambaran beberapa apa ya keadaan kejadian yang dihadapi oleh Gen Z di luar sana. Lihat ya. Benar, terus juga tadi abis nonton video itu apa ya? Gue tuh langsung ikut berempati. Kayak maksudnya sedih gitu. Terus turut merasakan. Benar ya. Karena emang apa yang sering jujur aja ya, gue sering banget kayak gitu. Mungkin di rumah kita di luar seneng banget bertemu teman, jalan-jalan, tapi pas sampai rumah kita ingat keadaan, kita langsung sedih lagi. Buruk gak sih? Tapi ya gimana, emang itu gitu yang kita bisa lakukan tuh hanya di rumah, karena kita gak mau orang-orang itu ngelihat kita di kondisi terburuk. Oke, udah deh kita jangan sedih-sedih gini deh, karena waktu kita juga udah mulai habis nih. Ya, dari tadi kita udah nonton video apa tuh, pertama mix and match outfit. Biar kita gak kaku ya, gak kaku buat ngampus. Terus kita udah nonton Tanya Gen Z juga tuh, seru banget. Juga impulsif, gak boleh. Dan supportive friends gak sih? Benar, supportive friend. Iya. Kalau menurut kalian gue udah menjadi supportive friend belum? Udah belum ya. Udah dong, soalnya kan gue datang kan dikasih tahu inspirasi outfit, terus dikasih tahu biar gak impulsif, itu kan udah supportive banget. Friends. Alhamdulillah. Yeah. Nah, video tadi juga menjadi penutup acara The Bestie kali ini nih, guys. Cukup.
cukup. Pianya cukup. Semoga video yang udah kita tayangin tadi ya bisa bermanfaat dan terrealisasikan oleh Zifren semua yang ada di rumah. Oke, di sini kita juga mau ngucapin terima kasih kepada dosen pengantar produksi video kita yaitu Pak Daniel dan juga Pak Nurmaya. Terus juga terima kasih kepada all crew kita nih karena tanpa kalian kita tidak akan ada di sini. Iya, kita orang tua aku di rumah. Terima kasih semuanya atas dukungannya ya. Ya, terima kasih, terima kasih. Jangan lupa dukung kita di Terakhir gue Dava, gue Bina, dan gue Ray, kita pamit undur diri. The bestie, your best friend, best information for you. Bye. And action. Hari ini. Iya. Ini udah mau terakhir. Jambak kak? Coba. Jambaknya nih, jambak. Jambak. Satu, dua, tiga. Oke. Ketinggian. Dengan perangin baik.